Pemirsa, lagi-lagi cucu Presiden Jokowi mencuri perhatian publik. Putra Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution bertingkah menggemaskan di acara pernikahan pamannya sendiri, Kaisang Pangarep. Dengan kerso mantu, awit, saksamunipun bagus Kaisang Pangarep, dalam kalian loro Erina Sofia Gudono, boten wonten malih, poro putra ingkang badhe dipun entasaken. Pemirsa, inilah gaya menggemaskan Panembahan Al Nahyan Nasution saat berada di Loji Gandrung. Berbeda dengan Jan Etes yang mengenakan beskap berwarna biru senada dengan ayah dan kakeknya, Al Nahyan justru hanya mengenakan singlet dengan membawa botol susu. Sempat memakai beskap, namun tampaknya Nahyan kurang nyaman sehingga mengganti bajunya. Keluarga besar dari Mbak Erina untuk bisa merapat ke pelaminan dan berfoto. Sementara itu saat di Pura Mangkunegaran, Al Nahyan juga tidak memakai beskapnya untuk menata pengambilan foto dari keluarga besar Mbak Erina. Kepareng matur wonten ngarsanipun para tamu. Nahyan berani tampil beda dengan mengenakan kaos dan celana pendek berwarna putih. Pinici wonten ing dinten Minggu Legi. Rupanya bukan hari ini saja, sebelumnya Presiden Jokowi sampai membujuk cucunya itu untuk pakai beskap. Namun akhirnya Presiden Jokowi harus mengalah. Sementara di akun Twitter, Bobi Nasution meminta maaf kepada Kaisang atas pola putranya itu.